Hello, jumpa lagi bersama saya Inja Salon. Di siang hari ini saya akan nge-review salah satu spons, yaitu beauty blender yang saya baru beli. Katanya ini sih bagus dan murah. Makanya saya akan mencoba. Saya akan mencoba dan nge-review ke kalian sebagus apakah beauty blender yang saya beli ini. Check it out. Saya akan nge-review beauty blender yang saya beli. Katanya beauty blender ini murah dan memang benar. Saya beli dengan harga yang sangat murah. Nah, saya beli langsung ada 3 di online shop. Kalau dikirim nanti kemasannya seperti ini, pemirsa. Ada tulisannya Images Professional Cosmetic dan gambar-gambar kuas. Semua di sini pakai bahasa Inggris. Kemasannya simpel sekali. Cuma kayak gini. Cuma dibungkus doang kayak gini. Biasanya kalau kita beli beauty blender tuh ada kemasan seperti wadah-wadah apa gitu, baru kita masukin terus ditutup. Seperti itu, tapi ya kalau yang ini Images enggak memakai yang kayak gitu. Dia hanya plastik doang, murah. Nanti harganya saya kasih masuk di description box. Saya membeli langsung 3, pemirsa. Kita buka ya. Ukurannya seperti ukuran beauty blender pada umumnya. Nah, ini berwarna pink. Saya juga ada beli lagi satu. Warnanya beda. Warna ungu. Di gambar warna ungu, ungu cantik kok. Yang datang seperti ini. Nah, dia ada permukaan ini. Dia seperti ini. Jelas? Dia seperti ini, beda dengan yang ini ya. Nah, mereknya sama, Images. Jadi kalau kalian pakai foundation, dipakai di sini, di permukaan yang datar ini. Dia empuk. Saya sering pakai beauty blender dari merek lain. Terus kalau agak-agak lama, sering dicuci, dia akan rapuh. Rapuh di bagian ini semua, seperti retak-retak. Dan kita mencoba dibasahin seperti apa ya. Saya basahin. Apakah dia membesar atau tidak. Ini ada air di dalam mangkuk. Ini sudah sangat basah. Terus kalau diperas begini, dia berbusa. Dia sedikit membesar. Tidak seperti merek yang lain, kalau kita basahin dia lebih besar lagi daripada yang ini. Ini hanya seukuran segini saja. Hanya seukuran segini aja kalau direndam. Rasanya sama kok seperti beauty blender yang lain. Tapi semoga tidak cepat rusak ya, seperti beauty blender yang sering kita pakai. Dia retak-retak. Semoga ini awet. Ini. Semoga awet, guys. Jadi kalau ada kalian punya klien langsung dipakaikan kan, nggak perlu dicuci lagi kan, makan waktu. Ambil lagi yang baru.
ambil yang baru dipakai lagi, sekalian kotor baru sekalian dicuci, seperti itu. Jadi harus kalian harus memiliki beauty blender paling tidak 3. Kalau cuma 1 ribet, karena enggak mungkin kan kita pakai ke klien pakai gini terus datang lagi klien baru lagi langsung dipakai lagi spon yang sama. Sekarang kita menjaga kesehatan ya, terutama kesehatan kulit. Agar kalian yang perias-perias paling tidak kalian mempunyai beauty blender minimal 3 buah. Itu sudah lumayan supaya ketika ada klien kalian lepas aja, karena kalau cuci kan buang waktu. Jadi dibiarkan aja, diambil lagi yang baru, dibuka lagi yang baru. Nanti dipakai lagi, datang lagi klien baru, klien lain lagi dipakai yang baru lagi. Nanti ketika sudah selesai semuanya tinggal dicuci. Gitu. Mungkin itu saja review spons beauty blender dari saya. Jangan lupa di like, di share, and di subscribe biar saya semangat untuk buat video buat kalian. Setiap ada hal-hal baru saya akan share ke kalian. Oke, thank you, bye-bye.